Selamat Ridwan langsung arahkan bola. Sementara dapat ditanggulangi. Dan siap di sana ada Marwan Sayede dan gol. Cukup fantastis Pelita Jaya Karawang saat tertinggal 0-2 di babak pertama dan langsung mendapatkan hasil signifikan melalui pemain-pemain yang baru masuk sebagai pemain pengganti. Dan kini Marwan Sayede akhirnya menghasilkan gol yang membuat Pelita Jaya Karawang unggul. Ya, kita melihat anak atau pemain baru kembali membuat gol setelah Barkowi didahului dari babak kedua. Kita melihat sebagai tendangan daripada Marwan dengan mudah mengoceh Ferry Rotinsulu dan tidak bisa menjangkau bola dari sontekan kaki kiri Marwan Sayede. Dan ini merupakan sebuah partai yang berjalan begitu unik, begitu kontras permainan dari kedua tim pada babak pertama dan babak kedua. Bagaimana Pelita Jaya yang terlihat tanpa determinasi sepanjang babak